cabai sisir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. How are you? I hope you are all in a good health and good condition. Oke, sobat, dimanapun Anda berada, sehat selalu ya. Dan hari ini kita berada di Keraton Kanoman ya, salah satu keraton yang ada di Cirebon ya. Di samping Keraton Kesepuhan ada juga Keraton Kanoman. Oke, kita explore ya sekilas tentang Keraton Kanoman. Kita sudah berada di halaman depannya. Ini banyak pohon beringin ya. Coba kita lihat apa saja yang ada di sini. Alun-alun Kanoman. Alun-alun Kanoman. Keraton Kanoman. Kesultanan Kanoman, Lumpang dan Aluwatu. Alat untuk menumbuk rebon yang digunakan oleh Pangeran Walang Sungsang dan Ratu Rara Santang. Lawang Sahadat. Nih, Keraton Kanoman. Dikunci tapi. Luas juga ya keratonnya. Jadi keraton ini berlokasi di depan pasar Kanoman ya, atau berdampingan dengan pasar Kanoman ya. Depan keraton ini adalah pasar Kanoman. Sepertinya ini area dalam keraton ya. Kita coba eksplor saja ya. Gedung pusaka. Nah, kita istirahat di sini dulu, bersantai. Oke, sahabatku, demikianlah sekilas tentang eksplorasi kita hari ini ya di Keraton Kanoman. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you my next video. Bye bye.